Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Mas Saifullah, pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, baik, berangkat semua. Anak-anak, hari ini kalian berangkat diantar siapa? Diantar Ibu. Diantar Bapak, diantar Ayah. Oh. Saya sendirian, Bu. Saya sepedaan sendiri. Iya, jalan kaki. Nah, kira-kira jarak rumah kalian sama jarak sekolah ini berapa jauh atau tidak ya? Dekat tuh rumahku. Jauh nggak? Jauh. Makanya diantar sama ibu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharap mampu menyelesaikan soal satuan panjang. Ada yang tahu tidak apa sih itu satuan panjang? Tidak tahu. Nah, kalau belum tahu, guru jelasin ya. Satuan panjang adalah alat untuk mengukur panjang suatu benda. Pada hari ini kita akan mempelajari apa saja satuan panjang. Teman-teman bisa dilihat di slide. Ada macam-macam satuan panjang, itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Supaya dipaham lagi, anak-anak bisa menonton video ini. Video tersebut, coba kalian sebutkan macam-macam satuan panjang itu apa saja. Kilometer. Ya, Mas Wahyu. Kilometer bu. Ya, terus? Hektometer bu. Dekameter. Meter bu. Ya, benar. Desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Nah, ini ibu membawa media pembelajaran. Coba kalian lihat. Ini ada namanya tangga pintar. Di tangga pintar ada macam-macam satuan panjang seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, gimana sih cara mainnya? Nah, cara mainnya misalkan ya, ibu contohkan terlebih dahulu. Jika 3 hektometer berapa milimeter? Jadi, kan ini kan turun, berarti kalau turun itu dikali 10. Jadi berapa? Ini tinggal ditambahkan 0. Nah, seperti ini. Jadi 3 hektometer sama dengan 300 meter. Berarti itu tinggal dikasih 0-0-nya aja ya, Bu? Iya, betul. Nah, jika kalian sudah paham, sekarang itu memberi soal. Ini jika 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Apakah ada yang berani maju ke depan? Ya. Ya, Bu. Mas Wahyu silahkan maju. Maju.
5 meter ke sentimeter. Berarti kalau tadi 1, 2, berarti tambah 2. 1, 2. Iya. Gimana teman-teman, benar? Ya, ya Bu. Ibu ada beberapa soal, kalian kerjakan ya. Bu. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Kalau sudah, dikumpulin ya. Anak-anak, hari ini kita mempelajari apa saja tadi? Mempelajari satuan panjang. Satuan panjang, Bu. Ya, satuan panjang itu ada berapa? Ada 7. Coba sebutkan apa saja? Kilometer, kilometer. Saya rasa kalian sudah memahami materi satuan panjang. Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mas Wahyu pimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.